Nah, itu dia berita dari Tom Holland sama Zendaya yang katanya pacaran. Tapi sampai sekarang juga si Tom Holland nggak mau jawab sih iya atau enggaknya. Selanjutnya nih, Mas kenal Vidi Aldiano kan? Kenal, Mas Soib ya, Mas. Nah, ada dari berita dari Vidi Aldiano yang katanya liburan kemarin dia tuh kayak belum move on gitu. Jadi terus dia kaget, abis itu langsung kerja. Nah, seperti apa sih cerita dari Vidi Aldiano? Ini kita lihat aja, ini dia berita. Keluhan ketika selesai menjalani liburan dan bersiap kembali untuk menghadapi rutinitas sehari-hari memang sudah menjadi hal yang lumrah bagi setiap pekerja, tidak terkecuali para selebriti. Sebagai pekerja di dunia entertainment, Vidi Aldiano mengaku masih merasa berat untuk meninggalkan momen liburan. Rasa enggan untuk segera kembali menjalani rutinitas sehari-hari di dunia entertainment juga membuat pelantun definisi bahagia itu sambil mencari opsi lain untuk menghindari kemacetan ibu kota. Hanya saja, apa yang dibanggakan Vidi justru sama sekali berbeda. Ternyata, di hari pertama kerja, ia belum terjebak dalam kemacetan yang ditakutkannya. Sedangkan, ketika ditanya mengenai destinasi selanjutnya untuk pergi berlibur bersama keluarga, Vidi sendiri masih belum bisa memastikannya. Namun, Vidi sendiri berharap bisa mewujudkan salah satu keinginannya untuk pergi bersama sang ibunda untuk melaksanakan ibadah umroh. Jika ia memiliki rezeki yang cukup, ia ingin satu keluarga lengkap dalam beribadah umroh. Terlebih, hal tersebut agar bisa mengumpulkan keluarganya yang biasanya terpisah-pisah di berbagai kota karena urusan masing-masing.